Alhamdulillah.
Langsung pilihan atas pilihan untuk umat akhir zaman. Membawa Quran dari Tuhan untuk panduan umat kemudian. Hatinya bersih, penuh kesabaran. Ulul azmi diberi gelaran. Berbagai-bagai rintangan, berbagai ujian dan cabaran. Baginda sangat tahan seluruh hidupnya penuh penderitaan, tak pernah surut dalam perjuangan. Kenalah baginda Rasul pilihan. Dengan Tuhan ibadahnya kepada Tuhan penuh sifat kehambaan. Korbanannya amat ketara macam angin dengan harta tenaga jiwa raga. Masa hidupnya tak membuat harta. Baginda miskin dalam kaya. Zaman kegemilangan musuh takkan mudah memperdaya. Iman, Islam, ihsan kuatkan jiwa. Hidupkanlah sunnah Rasul kita. Bukti cinta kepada baginda. Semoga kita mendapat syafaatnya ketika di akhirat sana. Cinta Rasul kita. Oh,
الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام عن الدار بالصحابة خير الأبرار راح للصديق عن الدار بالصحابة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه بالسر من القوم الأشرار بنت الصديق تخفيه بالسر من القوم الأشرار بنت الصديق تخفيه تراجع في خيبة وصل المختار إلى طيبة والكفر تراجع في خيبة وجنود الله تحيط بهم وجنود الله تحيط بهم بنور الإسلام هيبة بنور الإسلام الهيبة أعوذ بالله
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari kurniaan Allah dan keredoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar, tegak, lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Kerana Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Fath ayat 29. Piatu tiada berbapa, tiada beribu, tiada saudara, tiada pembantu. Marilah bela, marilah bantu. Islam kini yatim piatu, tiada berbapa, tiada beribu, tiada saudara, tiada pembantu. Marilah bela, marilah bantu. Di akhir zaman
bangunkan Islam semula. Jangan biarkan tiada pembela. Datangnya dagang sudah tersurat. Kembali agar terbela Islam yang dagang. Allah, Allah, ya Allah, Allah ya Rahman, Allah ya Aku berlindung
dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masih jahiliyah, bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan kurnianya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah Ali Imran ayat 102 hingga 105. Hidup adalah satu revolusi. Anda pilih jalan yang Anda mahukan. Hidup hanya sekali. Dunia untuk akhirnya. Kuasai diri. Kuasai hidup. Untuk mengenal yang hakiki. Hidup pilihan Anda. Seruan jihad telah lama memanggilmu. Lebih 1400 tahun yang lalu, di bumi yang tandus dari suara kudus, melalui lidah Sayyidil Mursalin, melalui lidah Sayyidil Mursalin. Suara itu masih darah untuk menang.
يا أيها الظمآن هذا موريد يا أيها الظمآن هذا موريد هذا موريد عذب هلم إلى صفاء الموريد صلى عليك الله صلى حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي جمل المعادي فهو عمادي جمل المعادي فهو عمادي جمل المعادي فهو عمادي المعادي نبينا طه المختار نبينا طه المختار صلوا معانا هذا الذي سرى ليلا ثم دنا فتدلى هذا هذا الذي سرى ليلا جهنم